lagi bersama saya Emon Jawa tentunya ya, dengan konten-konten yang tidak berfaedah, game yang sangat konyol dan juga tidak manusiawi. Hai. Kedua kali ini sih ya, event mawar dan senapan sudah masuk hari yang ketiga sih. Sebenarnya udah kemarin, tapi karena kemarin banyak acara jadi gue upload sekarang sih ya. Oke, untuk questnya ini udah kagak ada, bakal keluar lagi besok sih ya. Kemudian untuk eventnya, nah ini udah terbuka semua di hari yang ketiga kemarin sih ya. Udah terbuka semua, mantap banget. Oke, kita langsung aja yang pertama. Ini sniper-sniperan sih ya. Bagian ketiga sudah terbuka. Oke, kalian menuju aja tantangannya. Nah, ini ada di stand sih ya. Untuk snipernya itu sama seperti kemarin, ada dalam standnya cuy. Oke, bagian ketiga kita langsung mulai aja cuy ya. Nah, untuk persyaratan ngedapetin ketiga hadiahnya cuy ya, atau kalian dapat full bintang, itu kalian harus sisain peluru tidak kurang dari 20 cuy, dan 20 musuh yang kita kalahkan. Gitu doang cuy ya, mantap banget. Di sini banyak gentong api kayak gini, kalian manfaatin aja cuy ya. Nah, biar bisa nge-kill musuh banyak sekaligus cuy, kayak gitu. Oke. Udah kagak ada kentong, jadi kita tembak ke manual aja. Nyot. Ini mah tidur-tiduran sih. Gak denger suara ledakan, tadi malah tidur-tiduran. Oke, selanjutnya kita tunggu ini ke tengah semua. Lah, mantap sekali. Ini juga. Oke, aduh. Kita tunggu sampai ke posisi yang tadi sih ya. Sebentar. Ini robot, ini nanti cuy ya. Oke. Oke cuy, setelah itu nah ini bisa, oh ternyata bisa kita bunuh satu kali doang cuy ya. Gua kira sampai dua kali kayak hiltrut yang gede itu cuy. Nyot. Nah sudah 12 musuh, masih 8 lagi cuy. Oke. Nyot. Nah kalian manfaatin gentong-gentongnya pokoknya cuy. Nyot. Ah mantep, pas banget cuy ya. Oke, kemudian yang sini kita juga sesuaikan ya. Oke, nunggu. Pokoknya nunggu pas momen kayak gini sih ya. Ah, enak sekali. Masih kurang 2. Gimana sih ya? Oh ini. Biar ada jauh juga lingkup. Ah, satu lagi. Lah, kabur sih. Oke, kagak nongol. Kampret. Ah. Ini kita coba tembak pas lari sih ya. Kagak kena. Aduh, lol. Oke, dia lari lagi, kita tembak pas lagi aja coba. Oke, 20 musuh dan sisa pelurunya tadi masih berapa? 39 sih ya. Kita dapat semua hadiahnya, mantap banget. Kita langsung keluar aja. Oke, kita lihat bagian event lagi. Kita kumpulin aja nanti sih ya. Kita kumpulin semuanya. Kemudian langsung ke bagian kedua aja. Nah, di bagian kedua ini bertarung melawan musuh sih ya. Oke, untuk dapetin semua hadiahnya kalian harus sampai skor minimal 4000 untuk semua hadiahnya sih ya. Ini kalian teleport aja ke lokasinya. Nah, ini dia. Oke, bagian keempat kita melawan Ruin dan kawan-kawannya sih ya. Oke, untuk skornya jangan lupa yang paling tinggi, kalau kalian belum kuat nggak apa-apa sih. Yang penting prima gumnya kalian dapetin ya. Oke, untuk partinya gua pakai kayak gini sih ya, dan untuk buffnya kali ini adalah meningkatkan 80% damage ini cuy, elemental burst atau ultinya cuy ya. Ultinya baru meningkat 80%, sama energi recharge nya itu naik 30% atau berapa cuy, gue lupa tadi. Oke, kira-kira seperti itu cuy ya. Mudah sekali. Oke, ini belum muncul buffnya. Nyot. Nah, oke, udah muncul. Kita cobain sih. Nah, itu efeknya kayak gini sih ya. Tapi sayang Ayaka kagak ada ulti, ini gimana? Gimana nunjukinnya itu? Oke, nah kira-kira seperti itulah. Pokoknya ini untuk buffnya ningkatin elemental burst sama energi recharge ya. Mantap banget, gua cepat aja biar videonya kagak kelamaan sih. Intinya seperti itu. Mudah sekali. 4, 3, 2, 1.
Oke, sudah selesai. Kita dapat 9.000 poin. Jauh melampaui batas ya. Oke, mantap banget. Selanjutnya, kita lihat lagi bagian event. Kita jumlahin hadiahnya nanti ya. Untuk bagian ketiga, ini yang co-op ya, yang kita suruh masukin. Nah, ini untuk skor kali ini sampai 4.000 sih. Kemarin 3.000 kita udah dapetin. Sekarang minimalnya 4.000. Berarti mungkin satu kali main aja sudah bisa sih ya. Oke, kalian masuk domain ya. Kalian ikutin ya sih ya. Pergi ke lokasi. Oke, ya ini harus co-op sih. Oke, untuk sekali lagi gue jelasin sih, kalian perhatiin bendera yang ada di atas kalian. Ini gue dapat bendera warna biru, jadi kita harus masukin boneka-bonekanya ke dalam jalan yang warna biru ini sih ya. Seperti itu doang, mudah sekali. Oke, nanti juga ada boneka-boneka ini, boneka atau apa sih ya. Ada yang gede juga, nah itu poinnya banyak cuy, poinnya. Kalian sebisa mungkin masukin boneka gede ini yang banyak cuy ya. Gua percepat aja biar video lainnya kagak kelamaan. Intinya kayak gitulah. Kita cuma disuruh masukin bola ke gawang kita gitu intinya ya. Oke, sudah selesai. Kita dapat apa? Jumlah lompatan ekstrim 21 kali lompat sih. Oke. Kita dapat berapa poin? Nah, 1050. Berarti udah otomatis ya. Kurang 1000 doang. Oke. Selanjutnya di bagian yang keempat, ini yang membuat film cuy. Ah, udah terbuka cuy ya. Yang ketiga, yang kelima besok cuy. Gua karena gua update hari ini berarti besok keluar cuy ya. Oke, lokasinya ada di sini. Kalian lewat teleport terdekat aja cuy. Ah, di sini ada teleport ya. Oke, lokasinya kita masuk ke sebuah kafe cuy, kafe atau perpustakaan ini cuy ya. Hotel malah ding, malah hotel ternyata. Oke, ada di lantai 2, jangan lupa ada di lantai 2. Nah, ini dia sinopsisnya, kalian baca. Intinya di sini tentang sebuah perjanjian jual beli produk gitu, cuy. Langsung aja yang pertama ini, cuy. Kalian pilih gambar yang bawah. Kemudian yang kedua, kalian pilih gambar yang sebelah kiri. Kemudian untuk narasinya kalian pilih yang paling bawah pisan, cuy. Oke, kemudian nomor 3 kalian pilih sebelah kanan saja. Nah, dan nomor 4 kalian pilih yang sebelah bawah lagi sih, bawah lagi. Kemudian narasinya kalian pilih yang mana ini sih ya? Nah, yang atas saja sih ya. Kemudian yang kelima kalian pilih yang sebelah kiri. Kemudian teks narasinya kalian pilih yang oke, sepakat sih. Ah, kayak gitu doang. Setelah itu kalian klik mulai syuting. Ah, ini ya sih ya. Pokoknya ini jual beli antara barang dan barang sih ya. Kalian bisa lihat poinnya menambah terus. Nanti pakai itu yang sebelah kiri sih ya. Nah, nanti kita dapat bintang berapa, kita coba lihat. Untuk dapetin semua hadiahnya kita harus dapat bintang 3 sih ya. Oke, Mahakarya kita dapat bintang 3. Mantap banget. Kita langsung keluar lagi dari game. Nah, kali ini kita jumlahin sih ya. Kali ini kita jumlahin. Oke, ini enggak sama questnya sih ya karena enggak ada. Oke, yang pertama kita dapat 30. Oke, kita klaim semua. Selanjutnya yang kedua kita dapat prima gongnya 30 lagi, udah 60 sih. Oke, klaim. Oke, 60 kita dapat lagi, ini 40 sih ya, berarti 100 sih. Oke, 100. Selanjutnya yang bagian keempat 100 kita tambah 30 lagi. Oke, 130. Kemudian sih di bagian ini sih ya, kita kembali dulu, kembali. Ah, ini nah, ini dia cuy, kita dapat 120 lagi. Berarti total ada 250 cuy ya. 130 tambah 120 untuk hari ini cuy. Mantep banget. Dan senjatanya udah kita dapetin semua kemarin. Di sini juga udah habis ya. Dan untuk toko eventnya bakal gua ini besok cuy. Besok ya. Untuk penukaran toko event itu bakal besok aja sekalian pas eventnya sudah berakhir cuy, atau sudah kita selesaikan semua, teman-teman. Dan mungkin sekian aja video kali ini. Buat kalian jangan lupa tekan tombol merahnya, tekan like juga jika kalian suka video ini, dan silahkan tinggalkan komen jika kalian ada pertanyaan seputar Genshin Impact. Terus sekali yang terakhir, masih tak nonton ya,